Dituduh hamil duluan, Alia Masaid dan Tarik Halilintar gercep klarifikasi. Setelah menikah pun mereka masih dituduh yang tidak-tidak oleh netizen. Terbaru Alia Masaid bahkan dituduh hamil duluan, oleh sebab itu pernikahan mereka terkesan sangat buru-buru. Tuduhan itu berawal saat prosesi akad nikah, perut Alia Masaid terlihat buncit seperti orang sedang hamil. Ditambah lagi ucapan Anang Hermansyah yang sempat menyapa Tarik Halilintar dengan sebutan, calon papa. Tak mau tuduhan semakin liar, Alia Masaid dan Tarik Halilintar pun memberikan klarifikasi. Saat melakukan suara live, Tarik mengatakan bahwa sang istri sedang tidak hamil. Boleh di-spill nggak sih, Beb? Tanya Tarik Halilintar sambil melihat sang Alia, dikutip dari akun Instagram @lambegosip, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Al itu masih datang bulan, guys, tambah Tarik Halilintar menegaskan. Lalu Alia Masaid menjelaskan saat ini dia baru selesai datang bulan. Terkait ia menikah karena hamil duluan jelas itu tidak benar. Enggak, baru selesai. Sudah selesai, tapi baru selesai datang bulan, ungkap Alia. Jadi yang rumor-rumor, yang kira aku hamil, saya saja lagi datang bulan, sambungnya sambil tertawa.